Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Let's go to video. Salam target bola. Jagat media sosial dihebohkan, bahkan menjadi topik hangat di Twitter dengan munculnya tagar STY out. Hal ini terkait dengan pernyataan pelatih Shin Tae-yong yang siap tinggalkan timnas jikalau ketua umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatan melalui akun Instagramnya. Terjadi berawal adanya tuntutan agar ketua umum PSSI Iryawan mundur dikarenakan dengan apa yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan di Malang. Tapi kita tetap dukung ya target lovers, agar penyelesaian masalah tragedi Kanjuruhan di Malang dapat segera diselesaikan. Dari hal di atas, pelatih asal Korea itu merespon dengan mengatakan jika ketua PSSI mundur, saya ikut mundur. Menurut Shin Tae-yong, ketua PSSI juga merupakan salah satu bagian dari tim yang berperan besar memajukan timnas Indonesia, bahkan perkembangan sepak bola Indonesia. Semua saling terkait, tidak hanya pemain timnas, staf dan pelatih, namun juga ketua umum dan federasi juga saling terkait demi kesuksesan timnas di masa depan. Apa yang dikatakan pelatih Shin Tae-yong ini merupakan bentuk dari profesionalnya. Sebagai pelatih yang menganggap jika timnas Garuda ingin maju harus didukung dari segala aspek yang saling berhubungan dan menjadi tim yang solid dari awal dan tak bisa terpisahkan. Nah, bagaimana jika benar-benar Shin Tae-yong keluar? Bila ditanya soal kecintaannya melatih timnas, tentunya sudah bisa kita lihat bagaimana ia menjadi pelatih. Tidak hanya sekedar melatih saja, tapi juga menjadi seorang ayah bagi anak asuhnya. Ditambah aksinya jikalau anak asuhnya dilanggar pemain lawan. Dan yang paling utama, perhatiannya dengan para pemain. Jika ditanya soal prestasi, Shin Tae-yong sendiri juga terbilang sangat baik. Membawa timnas Indonesia senior lolos Piala Asia lewat jalur kualifikasi, termasuk membawa timnas usia 20 tahun lolos ke Piala Asia tahun depan. Tentunya kita juga sudah mengetahui kinerja ia saat melatih timnas senior usia 23 dan usia 20 tahun kemarin. Dari segi penampilan timnas di segala kelompok umur, adanya perubahan yang signifikan, terutama pada cara bermain. Bahkan permainan timnas Indonesia sudah memiliki ciri khas di setiap penampilannya, karena didukung dari latihan, penerapan strategi sang pelatih, bahkan mental para pemain yang meningkat. Dengan semua yang terjadi di atas, tentunya yang kita mau adalah yang terbaik untuk timnas dan adanya kemajuan sepak bola Indonesia maupun prestasi timnas Indonesia menjadi lebih baik. Bagaimana pendapat kalian dengan hal ini? Tulis di kolom komentar. Oke, pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukung kami dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.